Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak mengulik lagu. Jadi saya ingin sharing-sharing aja sebenarnya. Jadi untuk teman-teman pasti sudah tahu ya. Teman-teman yang sudah subscribe pasti tahu belakangnya ini saya membuat cover video itu dari gitar elektrik ya. Jadi karena dari gitar elektrik, saya ingin berbagi tentang senar gitar. Jadi, beberapa teman yang subscribe juga tanya itu senar gitarnya pakai senar gitar apa. Jadi kalau untuk senar gitar, untuk saat ini saya pakai Elixir ya. Saya tidak mau membandingkan beberapa produk karena beberapa produk itu ada plus dan minusnya. Tapi kebetulan sekali saat ini saya mencoba pakai Elixir. Jadi untuk gitar elektrik sendiri saya sudah pakai itu dari bulan 3 ya, sebelum Lebaran. Nah, saya langsung ganti Elixir. Biasanya kalau saya pakai senar gitar itu belum sampai sebulan itu udah berkarat ya. Karena tangan basah, terus tidak malesnya saya itu untuk merawat senar. Jadi kalau sudah berkarat biasa saya ganti. Tapi kali ini ada yang berbeda. Jadi saya pengen share ini. Oke, ini bakalan kita jadiin konten hari ini. Ini tanpa depan. Ini tanpa belakang. Oke. Jadi kenapa saya ingin berbagi? Karena setelah saya pakai, saya khawatirnya itu berkarat ya, tapi ternyata tidak. Ternyata senar gitar ini sampai sekarang ya tidak berkarat. Saya sangat puas pakainya. Memang untuk harga sendiri dia mungkin 2 kali lipat ya dari harga yang senar gitar sebelumnya. Saya tidak mau memberikan contohnya karena saya tidak di endorse juga. Jadi untuk Elixir sendiri saya sangat puas pakainya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin beralih ke gitar listrik atau elektrik, ke gitar elektrik atau ke gitar akustik, mungkin bisa coba Elixir. Memang dia mahal, saya akuin itu sedikit agak mahal dari produk-produk yang biasa saya pakai. Tapi untuk senar gitarnya sendiri itu sangat sangat baik ya. Bisa bertahan 3 bulan itu sebenarnya, sekarang bulan 5, 3, 4, 5 ya. Mau jalan bulan 6 ya. Bertahan 3 bulan itu menurut saya itu sangat baik ya untuk senar gitar itu sendiri. Ya, bisa jadi kalau kalian pakai senar gitar yang lain itu sebulan bisa sekali ganti atau 2 kali ganti ya. Terlepas saya nggak tahu, cuman di sini ada bacaan with anti rust plain steel. Mungkin ada yang pintar bahasa Inggris ya, bisa komen di bawah. Jadi ini setahu saya rust ini untuk apa ya, bukan mobil rust ya, dia rust. Jadi dia kayak anti karat gitu ya. Dan sampai sekarang sih masih bagus. Senar saya sudah pakai 3 bulan. Terus apa lagi? Nah, ini dia ada 3 tipe. Polywap, Nanowap sama OptiWap ya.
Nah, kebetulan saya pakai yang paling bagus itu katanya OptiWeb, jadi saya pakai OptiWeb. Jadi yang saya pakai itu senar satunya itu 09, senar 6-nya itu 42. Dia ada juga yang senar 2-nya itu, senar 6-nya itu sekitar masalah saya 54 berapa gitu ya. Pokoknya ada yang di atas ini senarnya. Jadi untuk yang main di drop D ya, yang biasanya main di drop D bisa pakai itu. Saya rasa saya ingin sharing di situ aja. Jadi untuk kelebihannya sendiri, yang paling krusial itu senar ini saya belum ada ganti. Jadi kalian bisa cek di video-video saya yang cover pakai gitar elektrik. Jadi saya menggunakan senar ini. Sekali lagi saya bilang saya tidak di endorse, saya ingin berbagi aja senar apa yang saya pakai. Saya pakai senar ini. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi, tapi senar ini bagus sekali. Menurut saya bagus sekali. Karena sudah lama, udah 3 bulan saya pakai gitar elektrik, saya belum ganti sama sekali. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.